Hai, aku Vijay Chang. Hari ini aku punya ayam kampung. Ini ayam kampungnya 2 ekor, tapi ayamnya yang kecil, yang muda. It's okay lah, nggak apa-apa. Sini ada kentang. Ini 2 buah yang agak besar ukurannya. Dan ini bumbu-bumbunya. Ada cabai rawit, jahe, bawang putih, cabai merah, serai, kunyit, bawang merah, laos, aku pakai 2 begini, daun jeruk, dan ini daun salamnya. Kebetulan sisa stok yang lama jadi agak menghitam, tapi nggak apa-apa lah. Ayo kita masak. Aku akan haluskan dulu cabai merah, bawang merah, kunyit, bawang putih, cabai rawit, dan lengkoas. Dan aku tambahkan 1 lembar daun jeruk. Tambahkan air untuk membantu proses menghaluskannya. Tambahkan minyak. Tambahkan daun salam, daun jeruk, dan serai yang udah digeprek. Masukkan ayam kampungnya. Aku akan langsung kasih kentangnya karena ayamnya kan muda dan kecil, jadi akan cepat matang, jadi tidak masalah dimasukkan bersamaan seperti ini. Diaduk-aduk. Tambahkan air. Akan aku tutup dulu sampai mendidih. Oke, sudah mendidih.
Aku akan tambahkan asam kandisnya, 2 saja cukup. Aku akan kecilkan apinya. Kita akan masak pelan-pelan ayamnya sampai lembut ya. Oke, aku akan tutup lagi. Aku akan tes kentangnya, udah lembut ayamnya. Oke, udah lembut juga. Aku akan kasih rasa kaldu jamur. Garam, merica, oke, aku pakai santan instan karena aku udah 12 harian gak keluar rumah. Iya, aku pakai stok yang ada aja, gak apa-apa. Nah, ini udah siap. Akan aku sajikan dulu. Wow. Jadi aku kepingin banget makan nasi Padang karena aku masih stay at home, nggak kemana-mana sesuai anjuran pemerintah. Oke, aku masak sendiri aja. Ini sangat menggoda banget ayam gulainya. Dan kebetulan aku juga ada jange atau kerupuk kulit. Jadi ini adalah perpaduan yang cocok banget untuk nasi Padang. Jadi kalian boleh coba ini di rumah. Ini sangat gampang sekali, praktis sekali. Oke, sekian dulu video dari aku. Buat teman-teman yang suka dengan channel masak, jangan lupa subscribe. Tetap jaga kesehatan ya. Bye-bye.